Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Zee di sini. Hari ini Kak Zee berada di Nak Tunjang. Setiap hari Ahad dia ada Nak Tunjang. Jom kita pergi tengok apa yang ada dekat Nak Tunjang. Ya, 12. Mak tengok, mak ikan mau. Yang ni bakal sihat. Sepinggan berapa dek? Kaki kambing. Rungit. Ni. Kaki kambing ni sepinggan rungit. Macam-macam ada. Mok ngamak ngampak tak cuy? Susah tu. Ni sekilo. Kilo 36. 36 lah. Kupu aku beli kupu. Kupu lembu. Dari. Subscribe guys, jangan lupa. Malam ni tengok muka mandri je. Tak masuk ni. Malam ni, malam ni dah tu. Betul. Kena ni. Ni. Ha. Kan ni. Kan ni.
kecil 10. Sang 12. Ah, senyum pergi kat dia. Mana kita tu? Kilo berapa? 16 ha, ikan tenung. Ha, yang ni 12. Yang macam ni pun ikan kan. Ha. Ni dekat nak tunjang. Di YouTube. Ya. Ani mau ani. Ha ni. Ini 18. Ani 18 ni besar ni. Ambil RM10 lah. Tak promok sikit. Ni dekat nak tunjang lah. Dari setiap hari Ahad dan Khamis ya. Setiap hari Ahad. Ha, tak Khamis. Pinggan RM10 nah. Sekarang sekilo ini pinggan 20. Ini 15. Yang ini sekilo apa dek? Sekilo 50 ya. Ketam. Ni ketam apa bang? Ketam ubat. Ketam ubat. Oh, ketam nipah kan. Dalam jaring itu. Ketam nipah ni sekilo apa? Ada 20, ada 25, ada 30, ada 35. Lagi besar lagi mahal. Lagi besar lagi mahal dia. Nanti untuk hidup lagi ni dalam ni. Tam nipah. Ha ni ikan gendang kau ni. Ni ikan ni sedap. Lalu botol tanah ikan lemak. Isi dia lembut. Dia isi dia lembut. Ikan apa ikan bendang? Ikan gendang. Ikan gelama batu. Gelama batu ni. Ikan saja ni orang panggil. Sekilo berapa? Sekilo 6 ringgit. Murahnya ni. Dia kalau ikut kalau. Dia banyak dia murah sikit. Kalau sekilo 8 ringgit. Potong. Dia kata main makan lemak. Potong. Kacang pun ada ni lah. Ni sotong ni lho. Sepinggan berapa ni? Sepinggan 8 ringgit. 8 ringgit. Dengar kata. Ya, dah berhenti.
kilo. Ni dalam pinggan ni sekilo ke apa? Sekilo setengah. Mana pisang kaki pun 2 pinggan 15. Ada 5 manis no. Alusan sebelah Mas Anwar Moko 35 umur 10 tahun 35 ringgit mana pun tak boleh dapat. Kalau boleh dia pun boleh post. Free post. Jauh dari mana pun tak apa buat 35. Ini kedai menantu bukan kedai Cina. Kedai menantu saya bukan nasional. Malu. Pandai betul dia pergi nak tu lagi. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.